informasi kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Polda maupun unsur SKP dan juga kegiatan BEM, Aliansi BEM Indonesia dalam hal kegiatan vaksinasi yang semula akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 tapi dipajukan menjadi tanggal 12 dan 13 dipusatkan di kampus ini. Ini tiada lain tujuannya adalah untuk percepatan penanganan COVID-19 yang cenderung terus perlu kita antisipasi, jangan sampai merebak kemana-mana. Ajaran Islam, yakni ikhtiar pemerintah dan juga TNI Polri dan semuanya dalam bentuk vaksinasi. Nah, kami mohon dukungan juga dari media ya untuk suksesnya acara ini, sehingga dengan demikian kita bagian dari kontributif bagi kemajuan bangsa di mana-mana. Saya kira itu. Target sasarannya, Pak? Target untuk kita semua ini hampir 5.000. 4.000. 4.000 untuk 2 hari. Ya. Target kalangan mahasiswa dong ya, Pak? Mahasiswa, pelajar, dan juga keluarga besar dari UIN yang belum divaksin, tapi target jumlahnya itu tadi. Ya. Ya.